Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di program Alfa TV Spesial Ramadan yaitu BTS Bincang sama Sultan Season 2 Nah, oke okay, teman-teman selama kurang lebih 15 menit ke depan Kita akan membahas masih seputar Ramadan nih Nah, tema pembahasan kita kali ini apa sih? Tema pembahasan kita kali ini adalah puasa dan kesehatan mental Nah, tentunya kali ini aku nggak sendiri nih Tamu spesial kita kali ini adalah salah seorang guru di SMK Plus Al-Farhan, Beliau adalah Pasandi Mualang. Nah daripada penasaran, langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih cobaannya Pak? Alhamdulillah sehat sejauh ini cerah gitu ya. Gimana sapa aman puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. nah, berhubung dengan tema pembahasan kita kali ini itu adalah puasa dan kesehatan mental nih. Nah Insya Allah Bapak lancar dong puasanya Amin, insya Allah, Allah mudahkan. Nah, uh, emang sepenting itu ya kesehatan mental bagi kita? Sebelum Bapak jawab itu emang penting banget ya sebenarnya Tapi kita sapa dulu gak sih yang di rumah? Nih ya, barudak, barudak, Bapak, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat Yang nonton kita pas lagi rebahan nih Bapak tahu nih Pas lagi rebahan, lagi makan cilok, nonton kita silakan. Pokoknya sehat-sehat kalian Semoga puasanya aman dan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesehatan kita hari ini. Kita tuh bisa puasa tuh aman. Benar ya? Bener banget. Karena saudara-saudara kita yang di Palestina itu puasa mereka tapi dalam keadaan tidak aman. Man. Itu salah satu yang harus kita syukuri apa namanya nikmat aman ya itu pertama dan yang kedua salawat dan salam kepada idola kita kepada junjungan kita kepada panutan kita Nabi Muhammad saw. Oke Bismillah. Dasken ya, jawabnya. Hai Pak. Oke siap ya Bismillah. Oke tadi siapa bertanya tentang kesehatan mental itu penting nggak sih Bapak akan jawab. Pert jawabannya adalah penting ya ada dua alasan besar kenapa kesehatan mental itu sepenting itu. Pertama nih ya, yang akan Bapak jelaskan itu adalah gini, kita akan mengalami yang namanya tekanan-tekanan, stres. Benar tidak? Benar banget. Oke, okay. misalkan kalau pelajar, Pak aduh tugas banyak pisan, liar aku. Misalkan kelas 12, Pak uji belum selesai, Chan revisi Pak, dan lain sebagainya. Nah, segala tekanan apapun itu itu yang akan mempengaruhi kalian terhadap kesehatan mental kalian. Khususnya akan berdampak besar dan itu akan mempengaruhi kepribadian kalian dan cara kalian berperilaku. Itu pertama. Ya, kenapa kesehatan mental itu penting? Ya, karena yaitu tadi akan berdampak besar terhadap kesehatan mental kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kesehatan mental itu sepenting itu? Mbak, hanya bagi bapak, tapi bagi seluruh dunia. <laughs> Karena yang kedua itu adalah jika terjadi gangguan vital terhadap diri kita, itu akan terjadi yang namanya penyakit mental atau gangguan mental. Siapa tahu contohnya, penyakit mental itu apa? Tahu stress, stress oke, okay. tahu depresi. Tahu dong. Oke, tahu bipolar? Kurang tahu, belum pernah. Oke, banyak ternyata gangguan-gangguan mental yang belum kita ketahui kayak bipolar, schizofrenia, dan lain sebagainya. Itu gangguan mental meledak Jadi sebenarnya Bapak tuh ingin memberi tahu, gitu ya, tentang kesehatan mental itu seperti itu. Karena ada penyakitnya. Jadi penyakit itu tidak hanya fisik, ya. Kalau penyakit fisik itu seperti apa? Kayak kencing manis, misalnya, kayak apa namanya flu dan lain sebagainya itu penyakit tapi kalau penyakit mental itu banyak jenisnya salah satunya itu adalah gejala stress Siapa yang pernah depresi di sini? Angkat tangan ada? Ada? Kurang kurang ada? cuci pernah? Mungkin gejala pernah? Itu is okay, it's fine karena itu normal sebenarnya. Tapi yang bapak ingin tekankan kalau kesehatan mental itu nggak penting pasti di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya rumah sakit jiwa. Tapi faktanya ada rumah sakit jiwa. Tahu nggak rumah sakit jiwa di mana? Ada di Surabaya ada banyak. Kayak kaya di mana? di mana? Kayak di mana nih? nih? Oke okay, bapak kasih tahu. Yang terkenal rumah sakit jiwa di Indonesia itu seperti rumah sakit Marzuki Mahdi yang ada di Bogor. Tahu rumah sakit Cilenek? Ada yang tahu? itu nggak tahu Dewi nggak tahu Oh nggak tahu ya jadi rumah sakit Marzuki Mahdi itu khusus untuk melayani pasien-pasien yang dengan gangguan mental ya tapi Pak Umaha kalau di Sukabumi, apakah ada rumah sakit jiwa ada ternyata di rumah sakit Samsudin di Bunut kalian tahu rumah sakit Bunut ya rumah sakit Bunut itu tidak hanya menangani pasien-pasien yang dengan gangguan fisik saja. Kalau kalian masuk ke dalamnya, ada pelayanan kesehatan yang khusus menangani pasien-pasien yang dengan gangguan mental. Kayak misalkan yang depresi berat atau yang kita sebut itu depresi mayor, gangguan bipolar, bahkan yang mohon maaf kayak misalkan beliau-beliau yang ada di jalan itu yang kalian tahu lah ya, beliau-beliau yang tidak memakai baju terkadang Maaf, beliau-beliau itu ya perlu penanganan sebenarnya dan perlu sekali mereka itu ke rumah sakit jiwa terdekat sebenarnya. Nah, balik lagi ke tadi, kenapa itu penting? Kalau nggak penting, pasti tidak ada rumah sakitnya, benar? Benar banget. Ya, tapi faktanya ada. Ya, jadi itu that's why mengapa kesehatan mental itu sepenting itu. Karena negara kita bahkan wilayah Sukabumi pun concern atau memperhatikan kesehatan mental. Oke? Okay? Jadi ternyata seperti itu saat ya, kesehatan mental apalagi Gen Z ini yang siapa yang aduh, aku kena mental nih tiba-tiba. Benar siapa yang di sini? Suci benar. <laughs> Pemirsa di rumah biasanya kayaknya pernah nih. <laughs> Tapi biasanya itu hanya jargonnya Ternyata Gen Z itu rentan ternyata ya. Tapi yang harus kalian tahu itu adalah kesehatan mental itu sendiri Ya kalau kita menganggap kesehatan mental itu cuma ya biasa-biasa saja dan tidak penting, ya dia pasti akan abai atau acuh tak acuh terhadap kesehatan mental sendiri. Jadi ternyata penting, oke? Okay? Ya berarti penting banget ya Pak. Oh, penting. Mental itu buat kita semua. Betul sekali. Berhubung kita ini sedang puasa nih Pak, nah ada nggak sih manfaat puasa buat kesehatan mental kita? Oke, okay. pertanyaan yang bagus ya dari siapa nih? kosnya Kayaknya pinter banget ya ini ya. Masya Allah ya. Safa. Oke Bapak akan coba jawab. Tapi sebelum jawab nih ya. Dari kemarin tuh Bapak ingin sekali menyampaikan kepada warga SMK Plus al gitu ya. Khususnya murid-murid, siswa-siswi. Ah yang lebih spesifik lagi nih. Ha, baru udah Nungokel. Ya. Nungokel jam 10 di Nasi Padang ribu. Ya. Apakah iman kalian tergadaikan dengan harga 10 ribu? gitu ya, nah bapak ingin sekali menyampaikan tentang hal itu, tapi husnuzon ya bapak Maha. mungkin berpikiran positif, mungkin mereka-mereka itu belum mengetahui manfaat dari puasa itu sendiri. untuk nah, kesehatan mental. betul, nah sekarang bapak akan spesifik lagi ke kesehatan mental, apa sih sebenarnya apa namanya efeknya atau pengaruhnya, tapi sebenarnya tidak hanya kesehatan mental, manfaat puasa itu, kesehatan fisiknya. Stik jelas ya, yang misalkan yang goalsnya, Pak. Saya mah ingin body goals gitu karena jadi puasa ya, biasanya puasa aja lebih lagi Ya, Pak, saya mah ingin apa namanya ingin sembuh dari mah. Berarti misalkan, oh berarti dia puasa karena tujuan kesehatan fisik, dan banyak sebenarnya sekali manfaat yang Bapak ingin apa namanya sampaikan di kesempatan kali ini. Tapi karena berbatas waktu, Bapak akan membahas hanya tiga hal saja. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah Nah, ini keren banget ya Bapak kemarin baca riset. Ternyata puasa itu dapat menurunkan tingkat stres. Kok bisa, Pak? Panik aku lagi. Nah, siapa yang lagi stres nih sekarang? Ada? Ada? Oh, ada <laughs> Jadi oke, okay. nah ternyata puasa itu bisa menurunkan tingkat stres. Tapi bukan nurut Bapak ya. Ada penelitian nanti bapak jelaskan. Nah pertama deh kita bahas dulu stres. Nah stres menurut apa tuh bapak? Banyak pikiran mungkin. Oke okay. apalagi? Kalo, lagi? lagi stres-stresnya hidup tuh beban hidupnya banyak. Oh beban hidup banyak. banyak. Oke okay, bisa itu. Banyak tugas. Banyak tugas. Oke okay. mendekati ya ternyata menurut Youssef uh, stres itu adalah Ketika itu, ketika kita itu ada kewalahan, ketika kita mendapat tekanan, tekanan yang ada di luar diri kita yang membuat uh, mental kita itu tertekan, itu secara garis besar, apa namanya, makna dari stress. Tapi intinya, mak stres itu apa? Tekanan yang membuat kita itu terganggu secara mental, nah itu stres. Nah, tadi bapak membahas, pak, emang bisa puasa menyebabkan stres itu apa namanya menurut nah bukan kata Bapak ya tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurjana dan kawan-kawan ya dari jurnal Islamic Education tahun 2023 tahun 2023 mereka membahas bahwa e, ternyata dari penelitian tersebut ada yang namanya hormon penanda stres namanya hormon kortisol Ya. Jadi hormon kortisol di dalam tubuh kita itu menurun selama kita puasa. Itu bukan kata Bapak tapi berdasarkan hasil penelitian si Nurjana dan kawan-kawan, ya. Jadi hor kalau hormon kortisol itu menurun di dalam tubuh kita, itu yang membuat kita itu e, apa namanya? E, tenang, stresnya menurun. Dan di satu sisi lagi Penelitian yang di uh, yang dilakukan oleh uh, apa namanya Dokter Tanjung. Nah, menurut Dokter Tanjung ada yang namanya tuh hormon lapar. Ternyata ada namanya hormon lapar. Hormon lapar? Ada. Apa itu? Nah, namanya itu hormon Grelin, grelin. Ya, yeah. oke. Okay. Bapak ulangi hormon grelin Nah, kebalikannya kalau hormon grelin ketika puasa itu meningkat. Tapi tadi kortisol menurun. Nah, hormon grelin atau hormon lapar itu, itu meningkat. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan tubuh kita itu rileks. Jadi ini, ente puasa pak? Eh, ente puasa? Ya pak puasa. Uh, kayaknya lemes pak. Nah, kita ganti sekarang bahasa lemes ini. Ya, kita ganti bukan? Kita ganti menjadi rileks ya. Karena emang secara sadar emang si hormon itu membuat kita rileks. Nah, itu keuntungan yang pertama apa namanya tadi puasa dapat menurunkan tingkat stres ini keuntungan yang kedua ini yang paling penting banget nih siapa yang di sini mau bahagia? Oh ada ada ya oke okay. good yes ternyata ini berdasarkan penelitiannya bukan kata bapak ternyata puasa itu bisa menimbulkan suasana hati atau mood kita itu meningkat ya kok bisa pak kenapa? Karena berdasarkan penelitian ya yang dilakukan Wang dan Wong tahun 2022 itu beliau-beliau itu meneliti apakah ada pengaruh puasa dengan metabolisme tubuh kita ternyata nah ada hormon itu tiga lagi ya ada namanya hormon beta endorfin namanya nah hormon beta endorfinin itu disebutnya adalah hormon bahagia ya ada ya hormon ada itu namanya hormon beta endorfin ya perhatikan ya nanti bapak tanya nanti di kuis di sesi kuis jadi hormon beta endorfin ini ketika puasa itu meningkat sama halnya ketika kita berolahraga nah kata penelitian lain ketika kita berolahraga hormon beta endorfin itu akan meningkat ya dan itu uh, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan lagi olahraga itu kita feeling happy, benar nggak? Benar. Ya itu yang, nah, itu that's why ada hormon beta endorfin yang meningkat di dalam tubuh kita. Nah itu keuntungannya apa? Yang kedua, Yang pertama, yang kedua. Dan sebenarnya itu ada kaitannya dengan hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam yaitu yang berbunyi, "Lisso imi farahtani farahtul inda fitri." farhatun inda artinya bagi orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kebahagiaan yang pertama bahagia ketika berbuka dan yang kedua itu adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah hadis riwayat muslim nah ternyata puasa teh membuat sudah bahagia pilih bahagia enggak kan? bahagia dong benar nih yakin benar, ya. Kier. benar, benar. Kier. walaupun Kau. lapar ya mungkin ya ternyata dengan secara sendirinya itu beta endorfin itu meningkat tertentu. ya oke okay. itu yang kedua manfaat yang kedua nah yang ketiga boleh? boleh nah terakhir ternyata nah ini yang lebih keren lagi sih bagi bapak ya puasa itu membuat kita lebih tenang sama nyaman beda ya puasa yang karena lapar wah ini kayaknya Puasanya tenang, tapi kayaknya uh, apa namanya, lemes nih. Puasa dekat, tapi efek atau pengaruhnya itu adalah dia lebih tenang, dia lebih nyaman, lebih chill, lebih... warna lebih asli sebenarnya. Sadar atau tidak sadar, karena kalian sadari selama bulan puasa itu, kita banyak yang namanya momen sendiri momen sendiri artinya bukan sendiri apa apain ya tapi sendiri dalam rangka beribadah kepada azwaf. dan itu yang menyebabkan kisah itu lebih tenang dan selalu mengingat oh. nah ini selaras dengan uh. surat Ar-Ra'ad firman Allah tabaraka ta'ala dalam surat Ar-Ra'ad ayat 28 tahu suratnya? Tahu. apa? Agak hafal. Oh enggak hafal. Ya udah, Bapak kasih tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azla bizikri la jatat ma innal Inul. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu kata Allah ya, bukan kata Bapak saya. Artinya, tapi Pak itu makan zikir ke Allah. Pertanyaan nih. Apakah puasa dalam rangka mengingat Allah? Ya. Apakah puasa dalam mengingat rangka Allah? Mengingat Allah ternyata gini. Selama bulan puasa, selama kita puasa nih ya, ya kita selalu mengingat Allah dan selalu uh, mengingat, uh, kebaikan Allah, that, uh, dan mengingat kebaikan Allah dan dan mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin itu saja kali ya uh, manfaat yang ketiga. Bapak rasa kayaknya cukuplah manfaat tiga aja bisa mencegah, insya Allah ya dengan izin Allah akan mencegah kalian untuk mokel atau uh, oke. Okay, Bapak kasih jargon ya. Siap? Nidalkan sama bapak. Siap? Ya. Puasa Ramadan? Yes. Oke. Okay. Sehat minta? Yes. Oke? No. Oke. Okay. Untuk segmen kedua bagaimana San? Untuk segmen kedua kita lanjut di video selanjutnya ya.